Ini mau minum. Dah lupa nak cakap awal-awal tadi. Ya, tunggu itu. Ikut kan nak tanya juga. Ha, tak terlintas. Ha, tak lintas. Takkan tak tahu belah sini banjir. Tak tahu. Tak tahu. Kopi oh dah. Tahu betul. Makan nak buat macam mana? Nasi putih makan ni, udang tak? Ha. Tapi belah Subang Jaya memang apa Subang Jaya memang ikut belah sana, ikut Karak. Ha, ikut sini. Ikut sini. Ha, tak kalau ikutkan Muiz ikut sini dekat. Macam mana? Pergi sana? Tahu dia bawa. Tak, saya mula nak ikut jalan biasa. Rumah kita tak tahu pula yang jalan potong tu. Jalan belah tu. Saya panggil dia nak. Saya nak tengok dia. Ah, rampai jauh. Tak, ni. Jalan Muazzam biasa lah. Muazzam biasa lah. Ke mana? Ke Pekan? Yang jalan yang terbelah tu. Oh, dia sana jauh. Dia ikut sini dekat lagi. Dia berpusing kan? Ah, sana berpusing. Pernah ikut ada jalan belakang. Ada jalan tak elok ke apa kan? Kalau tak itu pun jauh pusing lah, senang jalan ke sebab high highway. Jalan belakang ni macam dia belok-belok sikit lah, itulah. Tapi bahawa tu dah apa Bukit Putus tu dah okey dah. Sini okey lah, jalan sini yang tadi yang turun sikit. Dia lepas pada sebetak tu, lepas pada apa? Teriang tu pun. Itu jauh turun sikit. Kalau tak senang naik highway dia, dia jauh sikit, tapi kalau naik highway dia saya lupa nak cakap, dekat Unta tu memang dia ada bypass. Cuma kat sini ni, Tiadara ni sakut. Tapi dia dah ok lah? Belum? Turut dah katanya, tapi tak boleh lalu lagi. Oh. Lepas tu ada jalan yang ke dalam tu, wave line tak ada kan, yang dekat Shah Bandar tu. Ha. Itu yang lost. Oh, Shah Bandar ni tak ada line tu. Dia guna line apa? Pakai cellphone. Nasib baik saya dah guide dah tadi sikit. Ha. Tak, kita orang berhenti kat kampung tanya orang. Dia kata ada depan sikit masuk kanan. Masuk kita masuk kanan lagi. Jalan depan sikit. Baru dia ada line. Nah. Orang tak langsung tadi. Apa tu kat sini pun putus kejap. Wish, cakap je jangan main ni dia. Oh sini pun tu kejap ada dekat sebelum ada kedai. Ha. Dia ada sana. Telekom tak ni. Tahu. Order apa ni? Order. Kita order nasi putih, lepas tu sayur. Boleh dadah lagi. Ayam ke daging ke sup ke ke masuk ikan. Sup. Ikan boleh. Ikan ni ikan. Ayam ni kan. Sotak lah. Boleh. Kalau ikut 2:30 dah sampai dah. Tapi balik kan kejap ni. Lajak sejap. Aku balik sejap. Ya. Tapi kan kejap je ni. Dia 3 jam je. 3 jam tengah. Ikut sini cepat. Saya tahu saya pernah lalu sini. Dia orang faham, aku boleh lah. Salat dia tengok. Ikut jalan tadi, senang. Semua jalan tu putus tadi. Tu tak tahu nak jalan ke mana lah. Jalan mendak. Tak tahu jalan ke mana. Yang mendak. Tapi memang jauh juga lah. Situ jauh. Memang mana ikut sini pun. Sebab saya tengok Waze, memang sini. Memang lalu sini dekat. Kalau sana dia berpusing, dia naik. Lepas tu dia turun ni tu lah kan. Itu yang jauh. Beza 2 jam tu. Dekat 2 jam, 3 jam lah tu. Tadi saya yang saya tengok dia sini ke Gambang sekejap. Lebih kurang lah. Itu lah. Tak lagi jauh kalau ikut jalan belakang ni. Jalan lagi tu jauh. Mendak ke tu? Kalau tak mendak dah. Dia banyak kali dah kena tu jalan berkota tu. Banyak kali dah kena? Patut dia buat kalbut besar. Dia kecil. Tak buat. Dia kekal macam tu. Tengok kat Facebook tadi, diorang cross terus. Dia punya jalan tu, tak boleh jalan. Cuma ada lah, bypass tepi tu. Cuma tu atas tanggungjawab sendiri. Ada bypass tepi. Tapi cuma sini tak lepas juga ni. Nadaten, Tiadara. Lepas ni lagi. Lepas pada banjir juga. Daripada sini sebelum badan satelit. Tak apa, buat air dulu lah. Tak apa, udah ada. Nasi putih 4.
Telur dah ada. Tiga. Tiga orang makan. Tiga ada tiga. Ikan siakap. Ada ada. Ada ikan pun ayam tu. Buat sup ni lah. Sup daging. Ha? Sup tunang. Ah, sup daging lah. Campur perut ni. Ha, daging campur perut. Nanti ah, untuk tiga orang makan. Lepas tu ayam papi. Daging masak merah. Daging ayam ni ada. Dah ada, dah ada sup ni, dah ada. Dah cukup. Sayur. Kailan. Tengok masih. Ah, buat dua orang. Air satu lagi kopi. Gajah ada. Duk kata ni. Orang rumah ajar. Sekolah gajah. Di sekolah rendah saya ke sekolah rendah. Tak balik sebab ni dia duk siapkan projek paper tu, master tu. Dah dapat dah. Ambil master dah? Dah habis dah. Alah, senang je. Senang pada degree. Master senang pada degree. Degree payah ni. Dia nak sambung dah. Saya nak sambung ni. Tapi sambung EDD lah. PhD tak lah. 2 tahun dah? Sambung. 2 tahun setengah habis. Master tahun setengah dia buat. Dia buat 2 tahun. Kalau ikut dalam program tu 2 tahun. Tapi saya habis awal. Sama tu mana ni? Ha, saya. Sama dah datang. Nak datang, saya tunggu green light lah. Ha. Kata pergi. Oh, ada free. Ha. Jari saya kat Tanjung Malim. Lagi dekat. Ha, kan tak jumpa Alim. Saya selidak tengok ke semua. Dah belajar. Tengok dia balik. Baru dah tengok. Alah. Dah terlepas. Ada saya kat sana sebelah hari. Ya. Saya tengok. Saya lihat. Cikgu dia tadi balik tengok. Dah nak balik. Tak tengok. Apa dia? Tengok masa. Cakap minggu ni free ni. Sebelum ni kenduri. Minggu akan datang kenduri lagi. Minggu dia free. Jalan lah. Ya. Biasa tak kerja lah. Kerja dia. Tak apalah, lepas baik lah. Kita lebih kurang. Balik buat lah. Tak halah. Balik pagi pun dah biasa kita lah. Habis ni sedap je. Paling berlama pun 3 jam. Ha, je. Ikut jalan ni eh? Ya tak. Ikut jabatan yang tinggi tu. Ada jabatan tinggi tu. Jabatan tinggi kat mana? Kan, ini ikut area macam yang pasang tren tu yang kita pergi tu. Keluar Negeri Sembilan. Haa, keluar Negeri Sembilan. Dekat. Yang masjidnya tu tadi kita straight ke sana. Masjid kat traffic light tu. Masjid ni, apa, Raja Aliyah tu lah? Haa, yang kat traffic light tu kan? Haa, masjid jemput. Haa, tu straight lagi. Haa, straight je. Sebab saya pernah lalu sini naik motor. Saya tahu. Naik motor pergi mana? Kita orang pergi makan kat temel, makan ikan batin. Diorang saja ikut jalan ni nak pergi area sini lah kan. Okay, lalu sini diorang saja lalu lah. Tak apalah, balik sekarang kejap dah. Balik kita lalu sini lah. Dekat sikit. Kalau nak lalu sana, jauh. BJ ni dekat Shah Alam kan? Kira berdekatan lah. Lah. Dekat lah. Salah. Dia akan masuk apa, Ilik? Ilik. Ilik juga. Dia elok pilah lekas turun Pajang. Lepas tu cari Ilik. Kalau masuk Senawang sangkut dekat traffic light. Banyak traffic light tu. Senawang ikut traffic light banyak dalam ni. Banyak. Pilah tu terus cari. Dia ada flyover tu tapi tengok elok sikitlah. Dia punya laluan masuk lekas turun Pajang. Pajang cari Ilik. Dekat.
Tak jauh dah tu. Dah, tak jauh. Jalan yang kita pergi jelebu tu lagi lah kau. Ini lalu ulu benda ni. Jadi cari setting. Maknanya jumpa-jumpa tu straight lagi. Lepas tu setting. Yang tu kami akong je. Haa, boleh lah. Boleh. Haa, boleh, boleh. Boleh. Kopi susu pun. Kopi susu. Dek. Kopi O. Buat nak susu. Setting baru cari baju kiki. Cari pilih. Dah biasa lagi tak apa lah. Tak juga. Malam-malam jalan sini lagi. Selalu siang ke. Cari kalau pergi KL kot, duduk sini. Jarang ke sana. Sini santai. Ada orang jual itik salai. Lambat-lambat tepi jalan ni. Haa, ya. Anu ayo tak kedai. Anu ayo tadi. Yang ni kedai kedai Amma. Amma. Ha. Anu abu buka ke kedai ni? Amma. Tadi kunci ni terumpul tadi. Kata saya boleh dia pergi situ. Pasal ada order. Ha. Kan gagal lagi pula. Saya jumpa game pekang tu saya situ lah. 10 orang. Banyak saya situ. Oh. Ha. Dia orang 3 orang, 3-4 orang dah lepas. Dia orang dah syak juga. Geng asal nak rimau dia. Oh. Tak cuma dia orang ambil masa dia nak tabayun dengan saya ni. Macam ketua dia orang, 24 jam je. Dia datang sini, dia soal-soal-soal. Lepas tu dia back. Dia soal dulu. Dia tak bayar dulu. Dia... Yang peliknya ke abang sulung dia beramal, yang lain dapat bau. Oh. Yang kedah dekat Selangor. Hidupkan yang abang sulung. Abang sulung. Rumah jauh-jauh ke dekat ni? Dekat-dekat lah. Hujan lah tu. Lari tu. Hujan. Hari ni cuaca elok. Awak tak hujan. Awak tak hujan. Macam kejap pun. Lalu tepi sungai Pahang pun risau. Air masih takut lagi. Air dekat dengan jawatan? Ada yang kawasan banjir pun ada lagi. Kalau belah Temai tu memang tenggelam lah. Budak-budak sepodok mandi tu. Okay. Budak je sepodok main mandi. Kalau nak pindah rumah. Santai lah tu lah. Mana tadi sampai pakai gambar pusing balik pergi temeluh lah. Masih baik saya tanya kat situ. Kalau tak masuk dalam ni hanya. Dah masuk dalam sikit lah gitu orang. Tanya orang tu dulu kata okey. Kita pergi lah. Dia kata okey. Nah, dia tak capa benda ni tak faham. Jauh lagi. Belum tu dia memang jauh. Tengok map tu, tengok map. Kita terlajak ke depan lah. Kalau burung ke dia memang boleh lalu, tak ada hal. Masalahnya ni kan terdarat. Buat air lagi. Air pada gamak ke? Gamak surut dah. Nak biar dulu, tunggulah makanan lambat sikit. Ya.
Ah, salah sambung, jangan sambung tadi. Baca Al-Fatihah sekali, selawat penuh lah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Dah siap pergi dah. Al-Fatihah sekali, selawat sekali je. Al-Fatihah sekali, selawat 10 kali. Selawat 10 kali. Selawat penuh. Ya ini saya nak terangkan Nasya Bandi Hadar Al-Alwi milik Tuhpalu kepada nama apa? Abdul Latif bin Yahya. Abdul Latif bin Yahya apa? Munir bin Abu Bashir. Munir bin Abu Bashir. Samsul bin Syari. Samsul bin? Syari. Syari. Sebut Qabil tu. Qabil. Qabil tu. Alhamdulillah. Rasa dia dah? Ada rasa? Kosong? Ada rasa kara nyuk-nyuk tadi? Cari nak buat tahu dah. Cari nak buat nak. Setelah dari kita lebih kurang. Biasa lepas solat fardu carilah masa mana kita pergi. Kita duduk tawarruk sebelah kiri, duduk bertimpu sebelah kiri. Duduk tahiyat terbalik lah. Tahiyat terbalik? Tangan kanan atas tangan kiri. Nanti saya bagi gambar lah. Dah best kat sini. Mata pejam dia dah tongkat. Kalau tarik pun tarik macam ni lah. Bacanya Bismillahirrahmanirrahim 1 kali. Dah semua dah latih ni. Yang fatah 500. Kemudian tarik dosa besar, dosa kecil. Nyata tersembunyi. Sengaja atau tidak, letak depan. Kumpul depan. Kemudian kita istighfar 15 kali. Bacaan dia, istighfar tu. Astagfirullah min kulli dzambi wa atubu ilaihi. Kalau tengok baca yang biasa je lah. Astagfirullahaladzim 15 kali. Kemudian bayangkan mayat kita. Imagine. Orang duduk mandi, orang duduk rosuk, orang duduk buang najis. Tak kapal, tak kapal baru semua. Orang cetuk lah atas bawah. Bawa imam solat. Dalam masjid tu orang nak solat jenazah kita. Time orang solat jenazah kita tu kita baca Al-Fatihah sekali. Surah Al-Ikhlas 3 kali. Hadiah kepada baginda Rasulullah. 4 orang sahabat, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Kemudian ibu bapa kita. Kemudian sila yang guru kita, muslimin muslimat dan diri kita sendiri. Dah siap dengan salat jenazah tu. Kemudian dia angkatkan dia tu lah. Masa tu kita munajat bacaan dia ilahi anta maksudi wa reda ka maksudi 7 kali. Adui dia orang pergi tanah perkuburan, sampai tanah perkuburan dia orang letak dalam yang lahat tu lah, dalam long tu. Jadi kita tasdik lah hati lah, kita sabar hati. Tiada siapa yang dapat menolongku ketika ini, tak kali ini, kecuali dengan berkat kalimah dan Muhammad Rasulullah. Tarik laju lagi. Tujuh sini. Dua jari bawah putih tetap. Jadi sampai Ta'ala tu bagi satu natijah atau jadwah macam tunjuk bila. Benda tu saya nak. Betul report. Report kalau nampak cahaya ke warna ke, bukit buka gunung ganang ke, laut ke, dia angkat lah. Kalau nampak haiwan kita proses lain lah. Boleh taubat lah. Biji-biji limau dengan tiga jenis air tu. Ada tiga surah bacaan.
Tapiak tu sekali sehari pasang masa 4 jam tu sekali je lah. Tak payah banyak kali. Maknanya kalau baca dah lepas subuh tu dah pasang, maknanya waktu lain tu terus masuk Allah. Contohnya kita start bismillahirrahmanirrahim sampai dalam lahat tadi, kita rasa mengah, lenguh. Kita pun nak kalih lah, boleh duduk sila. Cuma kaki depan tu tutup dengan kain, boleh duduk sila. Cuma 7 sini je lah, 5,000. Sama ada nak lamsam ke, nak rucik, nak rucik pun boleh. Contohnya buat lepas solat 5 waktu tu, setiap sekali solat, sibu-sibu-sibu boleh. Tak ada masalah. Cuma cahaya jangan terlalu terang, jangan terlalu malap lah. Cahaya pada luar boleh. Siang lagi pun boleh buat. Dikira cahaya keluar lah ni. Kita cahaya suluk. Jadi terang lah ke? Jadi terang. Macam ni kurang, terang lah. Sebab kadang-kadang cahaya tu dari dalam. Sebab tu kalau ada serbang tu kita kena sekup. Maksudnya kita boleh beza lah. Cahaya luar, cahaya dalam. Takut dia cahaya main pada dalam. Kalau jumpa cahaya terang tu, jangan buka mata. Sebab kita pejam pun silap kan. Buka mata boleh jadi buta. Kalau ada pun nak tanya, maksud saya ulang balik ke boleh juga. Tanya-tanya je lah pun. Tak nak cerita dalam video saya tu banyak dah cerita. Sepah. Macam-macam. Tanya-tanya. Saya suka orang bertanya. Sebab kalau nak bercerita ni, takut orang dah tahu. Ulang mula sama. Apa? Tak tanya kau, apa benda nak cerita? Tanya kau, apa tahu apa benda nak cerita? Apa yang tak tahu lagi? Apa yang nak tahu? Ada tak faham kat mana? Nanti saya hantar tu. Banyak benda saya tak hantar lagi. Tadi dia kena tulis. Tak ada tak tulis sejak saya hantar. Ada dah ada. Dah ada betul. Ada kat ni. Ada dah hantar? Belum lagi ke? Belum tak hantar sejak.